Yalah, sebab banyak sangat yang diviralkan, yang diviralkan dan banyak juga yang didedahkan informasi yang tak berapa tepat. Pelik lah kan? Ha, kita ni suka nak menakut-nakutkan lepas orang. Lepas tu, kan? Masuk kat grup, tak bagi tahu, Wallahu'alam, kongsi daripada grup sebelah. Nak kurangkan sebesar. Itu tak apa lagi, yang bos kali, sila sebarkan. Kalau tak sebar, maksudnya bukan warga negara lah, macam-macam. Eh. Baik, kita terus saja nak bersama dengan seorang tetamu pada hari ini. Dr. Wan Mansur Hamzah merupakan pakar perunding kesihatan awam, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur. Betul eh? Ya. Okey. Baik, terima kasih banyak Dr. Jaya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, pertama sekali mungkin kita nak mengetahui berkenaan dengan status terkini yang tepat. Okey, dengar betul-betul eh, ni yang tepat. Ya, Doktor. Berkenaan dengan demam kepialu. Demam kepialu yang kita bercakap sekarang ini adalah berkaitan dengan kejadian yang berlaku di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey. Bermula kita mula mengesan peningkatan yang agak ketara. Kes ini daripada awal Ogos baru ni, pada minggu pertama bulan Ogos, di mana kita menerima laporan sekelompok pekerja binaan yang terkena jangkitan. Kemudian kita buat siasatan, kita jumpa kemungkinan ada beberapa tempat yang kita perlu round up. Dan daripada situ, setiap hari kita menerima sejumlah yang agak ramai, sehinggalah kepada saat terakhir semalam petang, secara terkumpul daripada awal bulan Ogos, kita dah ada 38 kes yang telah pun disahkan sebagai pesakit demam kepialu. Itu di seluruh negara ke? Tak ada. Sekadar di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Dan pada masa yang sama, kita ada, kita dapat maklum, 15 kes yang memang tinggal di Selangor. Okay. Tetapi bekerja ataupun dia punya punca makanan setiap hari itu duduk makan di Kuala Lumpur. Okay, makan di KL. So ini kalau dicampur semua sekali 38 campur 15 ada apa-apa yang mungkin berpunca daripada Kuala Lumpur itu sendiri. Di seluruh negara ada peningkatan, khususnya di Kelantan sebelum pada ini, tetapi sekarang ini yang paling tinggi adalah berlaku di Kuala Lumpur. Yang dikesan ni doktor, berada pada paras kritikal ataupun baru sahaja dijangkiti ke bagaimana? Ada beberapa pesakit yang memang berada di paras kritikal, tetapi alhamdulillah lah, walaupun saya kata tadi 38 di KL, 15 di Selangor, tidak ada satu pun kematian. Masih lagi sempat dirawat dan sebagainya. Tetapi telah pun seperti mana saya kata tadi, dah ada pun paras kritikal dan ada di antaranya yang cakap dah lupa. Misal kata kita tanya ada makan kat mana, dia deny. Tetapi few days selepas pada itu, bila kita tanya balik, dulu memang dia tak boleh ingat langsung apa yang dia makan. Sampai tahap kesan dia begitu, kesan dia memang kesan dia pergi kepada otak. Itu yang membahayakan sangat. Okey, berkenaan dengan situasi sekarang ni, apa-apa saja disebarkan. Dan apa nasihat sebenarnya daripada Kementerian Kesihatan sendiri, daripada wilayah Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan untuk memastikan macam apa yang disebarkan sebenarnya, contoh ada macam contoh katanya di Kedah lah. Macam-macam tempat lokasi yang lain dan berkenaan dengan AIS lah. Sebagainya. So berkaitan dengan kes dahulu, saya kata 38 tadi, termasuk bila disebut Kedah tadi, termasuk satu kes yang sekarang ini sedang dirawat di Kedah, di Hospital Sultan Habahyah Kedah. Dia ni orang KL, tinggal di KL. Tetapi kerana sakit ni, dia bawa oleh anaknya yang bekerja di sana dan dirawat di sana. Yang tu yang Kedah tu. Tapi itu adalah, itu memang ada dalam statement Ketua Pengarah Kesihatan sendiri pun. Ada satu kes yang di Kedah berkaitan dengan KL. Memang kes Kuala Lumpur pun. Dan ada satu kes di Kelantan pun. Kes di Kelantan ni memang dia orang sini tetapi duduk di kawasan Damansara. Tetapi makan di kawasan KL, Selangor dan sebagainya. Balik di sana dalam keadaan telah pun mengalami gejala. So yang tu yang kita kata ada di Kelantan. Yang tu memang ada dalam press statement DG. So mana-mana yang tidak ada di dalam press statement Ketua Pengarah Kesihatan itu yang diviralkan itu, kita mengharapkan supaya masyarakat mendapat maklumat yang jelas daripada Kementerian Kesihatan. Di antara yang diviralkan adalah kawasan-kawasan di mana dia nyatakan tempat-tempat tertentu, kedai-kedai premis-premis makanan tertentu, yang mana bila mana berlaku kes-kes sebegini,
kita tahu bahawasanya demam kepialu ini disebabkan oleh pencemaran makanan ataupun minuman. Jadi sudah semestinya bila kita analisa kes-kes ini terkena di kalangan kumpulan pekerja. Di kalangan yang bekerja yang memang mereka ni makan di luar. Jadi kita round up semua sekali tempat-tempat yang common mereka lawati. Bukan khusus kepada sesuatu tempat. Hajat kita sememangnya nak pergi semua premis-premis makanan di Kuala Lumpur. Tapi tak akan berupaya. Because terlalu banyak dengan pegawai-pegawai yang agak terhad. Jadi kita identify yang mana-mana tempat yang common sahaja. Bukan bermakna tempat yang disenaraikan tu adalah ini tempat yang pasti ada pembawa kumannya. Itu satu. Yang juga diviralkan adalah dah sah lah wabak ni berpunca daripada ais. So far ni saya nak nyatakan tidak ada satu pun lagi sampel ais ataupun air minum ataupun apa-apa makanan yang kita telah pun ambil sebelum pada ni yang dikesan mempunyai kuman. Jadi kita tak boleh nak mengesahkan perkara tersebut. Dan yang paling berat adalah diviralkan satu keadaan saya terima di kawasan Hulu Langat. Dinyatakan di taman ni ada 5 kes misalkan. Di taman ni ada 3 kes. Dapat fakta. Bila kita terus, bila kita selidik, rupanya sebelum pada ini memang KL dan Selangor dan sebagainya belum pada ni pun kita memang dah ada wabak denggi. Dan kita maklumkan kepada pimpinan masyarakat di kawasan mereka, di sini ada 5 kes, ada 7 kes, 8 kes dan sebagainya. Dan yang Sipu Tablet ni dia ganti kes denggi itu kepada kes demam kepialu. Bilangan kes dia tak ubah. Tetapi perkataan denggi itu diubah kepada demam kepialu ataupun tifoid. Ini yang cukup menyedihkan, yang diviralkan. Kesannya menimbulkan panik lah kira. Ya, kesannya memang menimbulkan panik. Orang cuba blame kepada mana-mana premis dan saya tak dengarlah disampai kepada peringkat boikot, tapi dia boleh jadi kalau dinyatakan sebegitulah. Okey. Selain itulah doktor, kita tahu kalau di premis tu mungkin kalau di pihak rakyat lah untuk mencegah mereka makan di tempat-tempat yang kotor tu, kita tahulah premis dan tempat kotor kita tak pergi. Tapi dari satu sudut lagi macam yang telah pun diberitahu oleh Menteri Kesihatan, periksa rumah kongsi pekerja asing semuanya, mungkin apa antara indikator dan juga peranan pihak Kementerian Kesihatan contohnya untuk membendung supaya demam kepialu ni tak merebak. Okey, demam kepialu ni disebabkan oleh pencemaran makanan ataupun minuman yang dicemari oleh kuman Salmonella typhi. Kuman ini berada di dalam badan manusia, dikeluarkan melalui najis. Dan kalau dia bawa kuman, kuman tu berada di dalam pundi hempedu. Kan pundi dikeluarkan secara tidak setiap harilah. Dan sebagainya. Dan kalau penyiasatan bila kita buat, bagaimana perkara ini boleh tercemar? Apabila seseorang yang membawa kuman tu buang air. Jadi kalau ditandas, tandas dekat rumah dia ataupun tempat dia bekerja dan sebagainya tidak elok, maka keadaan tandas ini sendiri akan memungkinkan berlakunya pencemaran pada tangan itu sendiri. Pada tangan, dan tangan tu disentuh kepada makanan. Kalaulah misalnya kata pekerja-pekerja ini bukan sahaja pekerja kontrak dan sebagainya, termasuklah pengendali makanan di rumah mereka tu, bukan sahaja di premis. Di rumah mereka tu tandas tidak sempurna, yang tidak sanitary dan sebagainya, mungkin mereka tercemar dengan kuman yang keluar daripada najis mereka sendiri dan terlekat di tangan. Apatah lagi amalan mereka tidak membasuh tangan dengan baik sebelum menyediakan makanan, selepas ke tandas dan sebagainya. Jadi sebab itulah bila mana kita menyiasat, kita bukan hanya tengok di tempat-tempat penyediaan makanan, tetapi terus kepada rumah penginapan, tempat penginapan yang mengendalikan makanan. Sebab dia boleh merebakkan penyakit ini, boleh mencemari sumber air sama. Okay, sekarang ni timbul pula satu persoalan berkenaan dengan kekeliruan. Perbezaan di antara demam kepialu ini dengan wabak taun. Simptom dia tu. Sebab lebih kurang. Kadang-kadang simptom lebih kurang sama. Kita tak tahu ke arah mana penyakit tu. Lain. Taun adalah yang kita panggil dalam bahasa Malaysia tu taun, dan bahasa perubatannya kolera. Kolera ni disebabkan oleh kuman lain. Kuman ini bila masuk juga kedua-dua jenis ini, taun dan juga kolera dengan kepialu ni, sama-sama disebabkan oleh pencemaran makanan oleh kuman najis manusia juga. Cuma taun ini disebabkan oleh Vibrio cholera. Bila dah masuk dalam masa 3 hingga 5 hari, seseorang tersebut
ada gejala. Okey. Sementara typhoid, demam KPLU ni masuk dalam badan, kuman itu bila cukup bilangannya, seseorang yang masuk dijangkiti mungkin mengalami gejala. Bila? Di antara 1 hingga 3 minggu baru lama dia timbul gejala. Okay. Dan gejala berbeza. Okay, kalau tahun ini ditandai dengan dia muntah, cerit beret. Itu yang paling utama. Okay. Sementara demam KPLU, nama lagi demam. Dia ditandai dengan demam panas. Okay, demam, sakit kepala, kadang-kadang ada sembelit dahulu. Kemudian barulah dia ada cerit beret, mungkin sakit perut. Dan dalam keadaan tertentu, dia boleh menjadi psikosis seperti mana saya cakap tadi. Fikir pun tak betul, tak boleh nak mengingat dan sebagainya. Itu memang itu demam KPLU. Okay. Baik, Doktor. Dan kalau dalam situasi seperti itu, macam biasalah, bila kita ni selalunya bila demam, dia akan tunggu 2-3 hari. Dia makan apa yang ada dulu, kemudian baru dia pergi doktor. Jadi dalam situasi macam ni, nak tahu sebab bila dia tak ingat, jadi dia tak tahu apa tindakan, terutama sekali kalau yang tinggal bujang seorang. Susah ke kata. Ada yang kita dapat tiket ni yang dah 2 minggu demam baru dia pergi. Dah merata pergi. Masalah untuk kita mengenal pasti demam KPLU ni, demam tu sendiri bukan sesuatu gejala yang khusus. Demam ni boleh berlaku pada denggi, boleh berlaku pada kencing tikus dan sebagainya. So dia pergi ke awal agak sukar untuk kita mengetahui sama ada dia ni demam KPLU ataupun tidak. Kalau di KL saya mengatakan demam saja kita fikir pasal denggi dulu, bukan KPLU. Sebab banyak denggi di KL kan. So yang ini ni, tetapi pokok pangkalnya kalau dah kita mengalami gejala demam KPLU ni agak teruk dan kita keletihan, lebih baiklah kita terus dapatkan rawatan dalam masa 2-3 hari. Sebab kalau dulu saya tengok mungkin seminggu, 2 minggu orang okey lagi. Tapi sekarang ni dalam masa 3 hingga 5 hari dah jadi teruk. Sampai betul. Agak berbeza. Okay. Doktor sentuh mengenai rawatan tadi. Apa antara kaedah-kaedah rawatan yang sesuai supaya tak mudarat ni demam KPLU ni? Demam KPLU ni memang ada rawatan, antibiotik khusus, sama ada kita bagi secara ditelan oral, tapi bila dah masuk di hospital kemungkinan dalam penyakit teruk, lebih teruk kita bagi secara intravenous, tapi kena dimasukkan ke hospital, tu rawatan khusus untuk pesakit lah. Dan sekiranya seseorang tersebut mengendalikan makanan, dia perlu berperanan untuk mencegah. Okay. Dia tidak dibolehkan untuk mengendalikan makanan kepada masyarakat, menjual makanan dan sebagainya. Termasuk juga kalau mereka ini tidak ada gejala, tetapi mereka membawa kuman. Kita mengarahkan mereka untuk tidak mengendalikan makanan. Ini mengikut perundangan pun. Di bawah pada Seksyen 12 Akta kita, Akta Kawalan Penyakit Berjangkit, mereka memang tak boleh. Dan kalau disabitkan kesalahan, kita boleh dakwa mereka di mahkamah. Kerana tindakan mereka itu membahayakan orang lain. Dan di samping itu, mereka boleh mencegah perkara ini peringkat awal lagi pun melalui pelalian. Sebab itu di Malaysia, kita mewajibkan mereka yang nak mengendalikan makanan mesti mengambil pelalian mencegah demam KPLU. Sama ada suntikan ataupun secara oral. Kalau suntikan, dia kena ambil 3 tahun sekali. Itu wajib? Itu wajib. Wajib. Sementara kalau oral, telan ni dia boleh ambil 5 tahun sekali. Okay. Ini wajib. Mana kalau tak dapat perkara ni, dia tak boleh mengendalikan makanan. Dan kalau ditakdirkan kita buat pemeriksaan, ada pengendali di situ yang tidak ada vaksin ni, sama ada premis mereka boleh ditutup, ataupun kita boleh kenakan compound kepada mereka. Tapi ada risiko tak bila dah kita cucuk vaksin pun boleh dijangkiti juga? Ada risiko begitu? Ada juga. Sebenarnya vaksin sama ada oral ataupun apa IV ni, cucuk ni, dia hanya boleh cover di antara 70 hingga 75% sahaja. Ada lagi. Dan tu pun bukan lifelong, bukan sepanjang hayat. Dia kena repeat semula. Kalau kalau yang cucuk ni setiap 3 tahun, kalau yang oral ni dia bolehlah sehingga 5 tahun sekali. So lepas tu kena itu balik. Sebab itulah nasihat kita, walaupun mereka ni dah ambil pelalian, hal-hal kesihatan apa penjagaan kebersihan diri mesti diutamakan, dan penggunaan tandas dan juga bekalan air bersih itu adalah sesuatu yang amat perlu dititikberatkan. Itu tanggungjawab majikan penting. Baik, dan untuk waktu ini mungkin sebagai nasihat dan juga saranan kepada rakyat Malaysia dan pelbagai sudutlah, terutama sekali yang berkaitan dengan demam KPLU ini. Silakan. Demam KPLU seperti mana yang saya nyatakan tadi disebabkan oleh pencemaran makanan ataupun air minum. Jadi perkara utama adalah perhatikan betul-betul makanan yang hendak kita makan,
mestilah makanan yang dimasak, makanan panas lagi baik. Kemudian yang keduanya, jaga tentang personal hygiene. Amalkan amalan basuh tangan setiap kali selepas ke tandas ataupun nak makan, selepas makan dan sebagainya. Selepas makan tak ada masalah. Nak makan tu, jangan terus makan, mesti basuh tangan terlebih dahulu, juga ke tandas dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah, jika mereka mengalami gejala, jangan tunggu lama. Terus ke mana-mana klinik, sama ada klinik kesihatan, hospital ataupun mana-mana klinik swasta dan sebagainya, untuk mendapatkan rawatan awal. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Kita jangan tuju ke premis mata-mata, kita cakap premis tu kotor ke apa. Kadang-kadang di rumah kita pun sendiri kan. Rumah kita pun kita kena jaga juga. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada yang berbahagia, Dr. Wan Mansor Hamzah, pakar perunding kesihatan awam, kerana sudi bersama kita menceritakan dengan saya kira agak telitilah perancangan mengenai demam kepialu ini. Dan disebutkan juga satu persatu berkenaan apa yang telah disebarkan. Ya, itu yang perlu kita elakkan. Ya, jadi perlu dielakkan dan dielakkan informasi yang telah diberikan dan input daripada Dr. Wan Mansor tadi dah membuka mata kita, membina kita untuk kita tidak menyebarkan suatu perkara yang tidak pasti. Rujuk terus kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay.